wabarakatuh. Sekarang saya ada berada di Cimandria sebelah selatan. Dan memang Cimandria itu lokasi banjir. Tapi tidak setinggi ini, tidak sehebat ini. Baru kali ini rupanya karena cuaca ekstrim, cuaca hujan tinggi juga menyentuh. Jadi lokasi ini yang biasanya juga tidak hari itu depan dan kesulitan pemerintah lainnya kota Bandung siap baik masih cuma kesulitan juga tanggul. Jadi ya nggak boleh buat, kita masih menghadapi tinggi. Terima kasih. Gubernur Banten Wahidin Halim turun langsung meninjau lokasi banjir yang merendam beberapa wilayah di Kota Tangerang, Sabtu 20 Februari 2021. Gubernur Banten Wahidin Halim berjalan kaki menyusuri genangan banjir sembari menyapa warga di Jalan Raya Celeduk yang didampingi oleh Satpol PP dan BPBD Banten, serta jajaran aparat polisi dan TNI. Hujan tinggi, memang di sini ya curah hujan tinggi dari hulu. Hulunya kan luar biasa sekarang. Dengan satu lampa, dengan bendungan yang lain kan siaga satu semua. Wahidin Halim mengatakan, banjir tersebut disebabkan oleh intensitas hujan di hulu yang tinggi, sehingga aliran kali Celeduk meluap. Sungai tidak mampu menampung, menyebabkan aliran air meluap ke pemukiman warga. Pemprov, Pemkot, dan pemerintah pusat sudah melakukan upaya membuat tanggul-tanggul. Untuk penanganan banjir ini, kita sedang koordinasi dengan pemerintah kota Tangerang. Gubernur Banten Wahidin Halim menghimbau agar masyarakat tetap tenang. Pemerintah Provinsi Banten juga tidak akan tinggal diam melihat kondisi ini dan akan segera menanganinya. Tetap waspada, semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan.